Berikut ini adalah sepertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 pekan ke-18 beserta klasemen, top skor, top asis dan jadwal selanjutnya pada hari ini Minggu 9 Januari 2022. Inilah sepertandingan hari ini Minggu 9 Januari 2022 Bali United versus Barito Putra. Bali United menang 3-0 atas Barito Putra. Saksikan juga pertandingan lainnya pada hari ini Minggu 9 Januari 2022, Bayangkara Solo versus Arema FC jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Inilah klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2022 hingga saat ini. Di peringkat teratas ada Persib Bandung 37 poin. Di peringkat kedua ada Bayangkara Solo dengan 37 poin. Di peringkat ketiga ada Arema FC dengan 34 poin. Tiga tim degradasi. Di peringkat ke-16 ada Persela Lamongan dengan 15 poin. Di peringkat ke-17 ada Persipura dengan 14 poin. Di peringkat ke-18 ada Persiraja Banda Aceh dengan 6 poin. Inilah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2022 hingga saat ini. Di peringkat teratas ada Ilijas Pasojevic dari Bali United dengan 14 gol. Berikut ini adalah daftar sementara top assist BRI Liga 1 Indonesia 2022. Teisei Marukawa dan Riko Sumanjuntak dengan 6 assist. Jadwal pertandingan pekan ke-18 lainnya pada hari Senin 10 Januari 2022 Persikabo versus Persebaya Surabaya jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Inilah sepertandingan sebelumnya pada Kamis 6 Januari 2022 Persipura Jayapura ditahan imbang 1 sama atas Persela Lamongan. PSIS Semarang kalah 1-2 atas Persija Jakarta. Hasil pertandingan pekan ke-18 pada hari Jumat 7 Januari 2022, PSS Sleman menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh. Persib Bandung menang 1-0 atas Persita Tangerang. Inilah hasil pertandingan pekan ke-18 pada hari Sabtu 8 Januari 2022, PSM Makassar menang 1-0 atas Madura United. Borneo kalah 1-0 atas Persik Kediri. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.